Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in abad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua masih tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, masih tetap dalam kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat melahirkan aktivitas-aktivitas ihsan di kehidupan kesehariannya. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan kita untuk menimba ilmu terkait dengan agama Islam. Karena semakin kita banyak menimba ilmu Islam, agama Islam, maka kita akan mendapatkan manisnya iman itu sendiri. Di dalam kesempatan ini, di bulan Ramadan, saya mencoba menyampaikan satu hal terkait dengan hal yang berhubungan dengan Islam atau Muslim, yaitu adalah toharoh atau bersuci. Tentunya materi toharoh ini sudah sering kalian dengar di sekolah ketika kalian masih di SMP atau kalian masih berada di pondok atau mungkin di lingkungan masyarakat kalian. Kalian mengikuti kegiatan majelis taklim bersama-sama terkait dengan toharoh ini. Kenapa kegiatan toharoh ini sangat perlu buat kita semua, buat kalian? Karena kita selaku umat muslim, ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita tidak mengerti bagaimana cara bertoharoh, maka ibadah kita yang kita laksanakan setiap harinya itu sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ke anak-anakku, tidak perlu panjang lebar, di sini saya ingin menyampaikan hal terkait toharoh. Saya di sini selaku guru SMA Negeri 1 Kediri, guru bahasa Inggris, mencoba untuk menyajikan materi ini. Semoga kalian dapat menikmatinya dan memahaminya materi ini. Jika nanti kalian masih ada pertanyaan ganjilan-ganjilan, bisa disampaikan nanti ke guru agama di kelas kalian masing-masing terkait dengan penyampaian ini. Baik, saya mulai saja terkait dengan toharoh yang artinya adalah bersuci. Di dalam bersuci, di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan, di hadis Rasulullah juga ada, bahwa toharoh itulah sangat penting bagi umat muslim dalam hal terkait dengan pelaksanaan ubudiyah, pelaksanaan kegiatan ibadah di kesehariannya. Oke, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawwamin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya di sini, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kalau kita kesehariannya ingin disukai orang, kita ingin disukai teman kita, ingin disukai masyarakat, bahkan ingin disukai oleh orang tua kita, maka kita harus melakukan hal yang bisa membuat mereka senang, itu apa? Nah, jadi ayat Al-Quran Al-Baqarah ini menyampaikan pada diri kita, kalau kita ingin disukai Allah, disenangi Allah, dan mendapatkan rahmat dan rahimnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita haruslah melakukan satu hal yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala itu senang pada diri kita. Yaitu salah satunya adalah bersuci. Di sini disebutkan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari dua item yang disampaikan di sini di dalam Al-Quran ini, bisa kita garis bawahi ada dua hal. Yang pertama yang disukai Allah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Yang bertaubat ini bisa termasuk dalam golongan toharoh, bersuci. Bersuci dari jiwa yang kotor, jadi orang-orang yang bertaubat. Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Jadi kalau mensucikan diri ini secara fisik, kalau untuk yang bertaubat itu secara batiniah. Kalau mensucikan diri secara lahiriah. Kenapa Allah sangat menyukai orang-orang yang mensucikan diri? Karena Allah itu maha suci. Ya, Allah itu maha suci. Jadi kita sebelum ditiupkan ke dalam jasad di kandungan ibu kita, orang tua kita, ibu ya terutama, itu kita dalam keadaan suci sebenarnya. Jadi ketika roh itu yang ada di langit sana ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh-roh yang ada di sana dijanjikan sebelum ditiupkan ke dalam jasad, dijanjikan ditanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala dan saya akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran kitabmu apa? Kitabku Al-Qur'an sebagai panutan atau pegangan dalam kehidupan saya. Rasul siapa dan sebagainya. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya sudah disampaikan atau sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ruh itu belum berada di dalam jasad. Jadi masih di arsa. Jadi seperti itu. Jadi ketika itu sudah dibaiat ya bahasanya dijanji oleh Allah bahwa nanti bahwa ruh ini ketika ditiupkan ke dunia itu harus beribadah kepada Allah, harus mengabdi kepada Allah. Untuk apa? Agar ruh ini ketika nanti kembali kepada Allah itu dalam keadaan suci. Karena dunia itu bagaikan gubangan air yang sangat kotor. Jadi ketika orang masuk ke dalam gubangan air kan kotor. Nah, untuk mensucikan itu apa? Yaitu dengan cara bertaubat atau mungkin dengan cara mensucikan diri seperti itu secara fisik dan lahiriah. Ini sudah disiratkan dalam Al-Baqarah 222. Terus berikutnya di sini juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim yang bunyinya adalah la taqabbalallahu sholatan bighairi tahuran. Jadi Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sudah disebutkan, di dalam hadis Rasulullah juga sudah disebutkan. Ini berarti bahwa hal toharoh ini sangatlah penting, sangat dibutuhkan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau umat manusia di dunia pada umumnya. Jadi oleh karena itu bab, walaupun di sini satu bab yang akan saya bicarakan terkait dengan toharoh, tapi sebenarnya ini merupakan inti daripada seluruh rangkaian aktivitas peribadahan yang ada di yang kita lakukan setiap harinya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kita langsung ke pemahaman terkait dengan toharoh itu sendiri apa? Tadi sudah saya sampaikan, saya singgung di awal bahwa pengertian toharoh itu sendiri adalah bersuci. Nah, di sini lebih detail lagi disampaikan bahwa secara bahasa toharoh itu adalah bersih, nawafah atau suci, nazahah, terbebas pulus dari kotoran nanas. Jadi di sini arti daripada toharoh itu ada berapa macam ya, bersih, suci, dan terbebas dari kotoran atau nanas. Untuk istilahnya, toharoh itu adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalang-halangi ibadah yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya, hadas dan najis dengan tanah. Nah, itu nanti pembahasan semacam ini akan kita bahas pada sesi berikutnya, pada layar berikutnya ya. Jadi di sini ada titik penekanan bahwa kita nanti membahas terkait dengan bersuci yang ada hubungannya dengan hadas atau najis. Ya. Jadi nanti kita akan mengetahui juga apa sih hadas, apa sih najis. Oke, kita lanjut. Di sini ada pembagian toharoh seperti yang saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, bahwa di sini Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci atau mensucikan diri. Oleh karena itu di sini ada pembagian toharoh ada dua. Yang pertama ada toharoh batin. Yang kedua ada toharoh lahir. Nah, kalau toharoh batin itu adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Jadi kita di setiap harinya itu sangat dekat dengan yang namanya kemusyrikan dan kemaksiatan. Jenisnya banyak, kita nggak perlu menyebutkan. Yang salah satunya kemusyrikan. Kita sering dengar yang namanya dukun. Sekarang dukun itu kan merajalela.
dengan ilmu-ilmunya seperti itu. Kalau kalian pernah memantau pernah surfing di YouTube, kalian pasti tahu beberapa tokoh-tokoh pembasmi dukun. Ada Ustadz Ujang Bustami dari Cirebon, ada Gus Samsudin dari Blitar. Itu merupakan tokoh-tokoh, beberapa tokoh yang gencar sekali dalam rangka menumpas segala perdukunan, karena ini syirik, melatih masyarakat menjadi syirik, dan juga didukung oleh negara. Saat ini juga ada aturan terkait dengan perdukunan itu dilarang seperti itu. Dan kemaksiatan, kalau kemaksiatan ini sudah kalian sudah tahu lah maksiat itu seperti apa, dari maksiat yang siri sampai maksiat yang jar, itu tahu kalian semua. Nah, caranya bagaimana? Di sini caranya dengan cara menguatkan tauhid dan beramal soleh. Jadi dengan cara kita menguatkan tauhid, mendekatkan diri kepada Allah, sering melakukan hal-hal kebaikan, sering melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dan juga mungkin beramal soleh, bersedekah dan sebagainya, itu bisa membersihkan diri kita dari batin-batin yang kotor, karena dikotori oleh kemusyrikan dan kemaksiatan. Seperti itu. Yang kedua adalah toharoh lahir. Nah, toharoh lahir ini adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis-najis, dibersihkan dengan cara berwudu, mandi atau tayamum ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan dan tempat sholat. Jadi sesuai dengan penjelasan yang diberikan di sini, bahwa toharoh lahir itu adalah mensucikan secara lahiriah Allah dari lanjutan dari Al-Baqarah 222 tadi, suci Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari sini adalah dari lahiriah. Nah, itu ada kotoran, ada hadas dan najis. Itu dengan cara apa? Ada dengan cara dibersihkan dengan cara berwudu, dibersihkan dengan cara mandi atau tayamum ketika sedang tidak ada air, itu bisa kita melakukan tayamum. Dan untuk bab tayamum, bab mandi, bab wudu itu mungkin akan dibahas oleh guru yang lain terkait itu. Serta membersihkan najis dari pakaian, badan dan tempat sholat. Ada cara-caranya. Dan nanti insya Allah akan kita bahas di sana. Berikutnya di sini ada jenis air. Ya, kalau dulu mungkin kalian belum kenal yang namanya siapa ya? Joshua ya, kenal ya pasti, insya Allah kenal yang namanya Joshua. Joshua itu juga pernah mengenalkan yang namanya jenis-jenis air, gitu kan? Yang ada di lagunya, di obok-obok airnya, di obok-obok, nah gitu. Itu kan ada juga banyak-banyak air kan di situ. Nah, di situ ada Joshua menyampaikan jenis-jenis. Tapi untuk jenis air ini beda dengan yang dinyanyikan oleh Joshua, tapi ada kesamaannya, sama-sama airnya. Oke. Jadi di sini menurut syar'i atau menurut Islam, jenis-jenis air itu ada berapa macam. Yang pertama adalah jenis air suci dan mensucikan. Jenis air suci dan mensucikan ini adalah air yang benar-benar murni, benar-benar tidak ada campuran dari elemen lain, atau mungkin dari logam, atau dari mungkin dari kotoran sebagainya, itu namanya air suci mensucikan. Nah, sumbernya adalah dari langit dan dari tanah yang belum berubah. Di sini ada hujan, air embun, sumur, mata air, air laut. Jadi kalau umpamanya pada saat kalian ingin berwudu, tidak ada air di rumah, pada saat itu hujan, Anda bisa ke depan rumah. Jadi langsung harus langsung dari langit, tidak boleh air itu sudah menetes di genting, itu tidak boleh. Itu tidak suci, itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi langsung dari langit turun ke bawah itu kalian gunakan wudu. Pak, berarti hujan-hujanan? Iya, ya harus hujan-hujanan. Dan bagaimana caranya kalau nggak hujan-hujanan? Ya biar dapat langsung dari langit seperti itu. Karena air hujan yang turun dari langit itu berkahnya luar biasa. Bahkan air yang turun dari langit itu bisa menghancurkan yang namanya sangkar, menghancurkan yang namanya ilmu-ilmu hitam. Itu ada, riadohnya ada. Cuman kan tidak saya sebutkan di sini. Ini pembahasan terkait dengan tohar, bukan terkait dengan perdukunan ya. Oke, terus ada air yang berasal dari tanah, ya, sumber dari sumber mata air itu boleh,
ya berasal dari tanah boleh itu kayak dari sumur, mata air, terus air laut yang belum berubah itu semua boleh kita gunakan untuk berwudu. Nah, dan juga mungkin kalau tidak ada hujan Pak, gimana nggak ada hujan Pak, itu kita mau sholat subuh nggak ada hujan, terus nggak ada air, airnya juga habis, tandur habis, lampu mati gitu kan, subuh nggak ada air hujan, kan subuh ada air embun, pakai wudu pakai air embun, loh Pak caranya gimana? Ya itu ada embun kita gosok-gosokkan gitu, itu sudah cukup. Jadi tidak harus kalau umpamanya air hujan itu kan kita harus penuh ya, itu di tangan itu kan harus penuh ya. Kalau air embun ketika kita keluar dari rumah di situ ada embun, kita kan pasti merasakan itu bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, caranya tentu berbeda. Baik, berikutnya adalah suci tidak bisa mensucikan atau suci tidak mensucikan. Air ini suci sebenarnya, tapi tidak bisa mensucikan. Yaitu apa? Yang pertama ada air yang telah berubah karena bercampur dengan benda suci. Contohnya air kopi. Kopi air suci atau air rebusan bercampur dengan kopi, ya kan? Nah, itu suci tapi tidak bisa untuk berwudu, digunakan untuk berwudu. Ada teh, ada apa lagi? Ya yang semacam itulah, air yang dicampur dengan jenis benda yang tidak najis itu suci tapi tidak mensucikan. Terus ada lagi, air sedikit kurang dari kulah sudah terpakai untuk menghilangkan najis atau hadas sedang airnya belum berubah. Jadi air sedikit, kulah itu ukurannya ini ya, dua kalinya ini ya, dua kali panjangnya ujung jari sampai sampai siku ini. Ini namanya satu kulah. Jadi dari dua kulah itu berarti itu apa? Boleh digunakan untuk berwudu. Nah, sedangkan di sini aturan air sedikit kurang dari kulah itu enggak bisa. Jadi aturannya itu harus dua kulah kalau tidak salah seperti itu. Sudah terpakai untuk menghilangkan najis. Dan itu airnya sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Itu suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Sudah karena sedikit tidak dua kulah itu terkena najis itu sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu karena ini sudah tidak mensucikan. Tapi suci tapi tidak mensucikan. Meski airnya belum berubah. Contohnya aja umpamanya air itu berada di sebuah tempat kamar mandi itu ada dua kulah di situ terus digunakan mandi kan berkurang airnya. Nah, di situ mungkin ada kotoran cicak yang masuk ke dalam. Ya, kotoran cicak masuk ke dalam. Nah, itu enggak bisa, udah enggak bisa digunakan untuk berwudu. Seperti itu. Karena sudah kurang dua kulah terus kena najis itu enggak bisa. Terus berikutnya air pohon-pohonan atau buah. Ada air nira, air kelapa. Itu memang dari tanaman, cuman kan tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Terus ada lagi najis. Ada air najis. Air najis itu ya sudah berubah ya, kena kotoran, kena limbah, kena intinya air itu sudah rasa bau, rasa aroma sudah berbeda, sudah berubah. Itu tidak bisa. Tidak bisa untuk berwudu. Jenis air yang berikutnya adalah makruh. Jadi air dalam bejana emas atau perak terjemur matahari itu tidak bisa karena kan akhirnya air itu karena terkena panas matahari logam, aroma logam itu kan masuk ke dalam air. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk berwudu karena ya bisa cuman makruh kan, namanya makruh itu ya gimana ya, enggak tidak yakin lah kita pakai air yang suci mensucikan saja. Jadi air makruh itu karena terkena campuran baunya, bau logam. Biasanya kalau umpamanya kita berwudu itu yang ini airnya dalam bejana itu maksudnya airnya tidak mengalir ya, airnya masih tergenang di situ. Tapi kalau di dalam keran di situ pipanya besi, terus kena panas matahari, tandunya juga besi atau aluminium atau apa itu ya, stainless. Nah, itu kalau kena panas matahari semakin lama itu aromanya kan berkarat kayak besi semacam itu. Itu bisa karena kan mengalir, airnya mengalir, tidak tergenang. Cuman ya lebih baiknya kita cari yang lebih aman lah. Berikutnya jenis toharoh. Nah, jenis bersuci itu ada berapa macam? Di sini ada toharoh dari hadas, toharoh dari najis. Dua-duanya sama, kita gunakan wudu bisa, mandi bisa, tayamum bisa. Toharoh dari hadas itu adalah bersuci dari sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Ya, jadi itu dari hadas, namanya kentut itu kan itu hadas ya. Jadi
akhirnya kita harus berwudu. Enggak perlu mandi kalau kentut tuh, enggak perlu mandi. Kalau cuman kentut dengan peredam itu biasanya tidak perlu mandi. Kalau umpamanya kentut dengan mengeluarkan itu lah, berarti itu perlu dibersihkan secara total, mandi ya, karena ada benda yang keluar. Terus tayamum bisa. Thaharah dari najis, bercuci dari sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Nah, ini termasuk tadi ketika kita kentut, ternyata saking kuatnya, saking bermasalahnya perut dan kuatnya keinginan untuk mengeluarkan keadaan yang gak enak di dalam perut, ditekan keluar tes gitu, tapi cuman ada yang ya itu keluar, akhirnya di situ juga hadas, juga najis. Oleh karena itu kita bisa melakukan wudu atau mandi atau tayamum seperti itu. Ya, bedanya hadas sama najis. Terus macam-macam hadas. Nah, ini hadas kecil itu kayak tadi ya, kentut. Kentut, kencing, buang air besar dan lain-lain. Itu wudu ya. Tapi kalau ada sebesar, ada mimpi basah, ada bersih tubuh dan lain-lain, itu untuk kalian yang berusia itu misalkan mimpi basah itu kan, itu wajib mandi besar. Seperti itu. Jadi keluarnya sperma dari dalam keluar itu berarti itu harus melakukan mandi besar. Oke, terus ada barang atau benda yang termasuk najis, ini kita kenalkan juga karena tadi sudah ada macam-macam hadas ya tadi di atas itu. Terus barang-barang atau benda yang termasuk najis, suatu benda yang kotor menurut cara itu adalah bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, itu enggak apa-apa. Jadi manusia itu tidak apa-apa, waktu kita mengiris apa, bawang merah, terus jari lima kita terpotong gitu umpamanya. Nah, itu bukan najis ya, bukan najis. Jadi jari lima yang terpotong itu bukan najis. Terus ada lagi ikan itu nggak apa-apa, bangkai ikan pun boleh dimakan kalau mau gitu. Jadi bisa kita, itu tidak najis, bisa kita konsumsi. Terus belalang juga seperti itu, karena belalang itu tidak, ketika apa, terputus anggota badannya kan tidak mengeluarkan darah ya kan, tidak mengeluarkan darah, jadi itu boleh belalang. Terus ada darah, ada nanah, ada segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali air. Jadi dua jalan itu maksudnya ya depan sama belakang gitu ya, itu semua najis. Terus anjing dan babi itu najis ya, minuman keras seperti arak itu najis ya. Terus ada bagian binatang yang diambil selagi hidup kecuali bulu hewan yang halal dimakan. Bagian binatang yang diambil selagi hidup kecuali bulu hewan yang halal dimakan, itu juga barang najis. Lanjut, macam-macam najis tadi sudah najis, ada hadas ya nih, najis jenisnya, terus ini macam-macamnya. Jadi ada najis mukhaffafah, najis ringan, ada juga najis mutawasithah, najis sedang, dan najis mughalladhah. Nah, untuk setiap najis ini memiliki cara mensucikan diri yang berbeda-beda. Jadi tidak sama. Najis mukhaffafah itu untuk cara mensucikannya itu cuma dibasuh saja. Ya. Terus ini contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu gitu. Jadi makanya kalau umpamanya gendong bayi itu ditanya bayinya, "Kamu usianya berapa?" Kalau usianya belum 2 tahun, oh enggak apa-apa, berarti airnya tidak najis itu air kencingnya gitu. Terus ada najis mutawasithah, hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak kelihatan ya, enggak umpamanya kena noda apa? Udah darah kan kena noda yang tidak kelihatan ya. Kayak di sini ada bekas kencing itu kan nggak kelihatan, jadi adik kalian ketika diajak di masjid itu kencing nggak bilang gitu kan, terus pulang baru bilang. Nah, terus tempat itu dipakai untuk ibadah orang itu yang nggak apa
Kalau tidak tahu ya tidak masalah, cuman kan kalau ketika sujud kan pasti tercium itu, ini aromanya kok aneh sekali kan, seperti itu. Nah itu najis sedang, itu bisa nanti caranya bagaimana nanti akan kita jelaskan cara membersihkannya. Terus ainiyah itu najis yang berwujud, jadi yang muncul, yang kelihatan ya, kotoran langsung kelihatan gitu kan, itu namanya najis ainiyah. Terus berikutnya ada najis mughalladhah, ini najis yang berat. Najis yang berat itu adalah najis yang keluar dari anjing atau babi dan atau keturunannya. Terus pokoknya keturunan anjing, babi itu semua najis. Itu ya, kecuali anjingnya ashabul kahfi, itu beda lagi. Itu beda lagi. Hanya satu anjing di dunia ini yang tidak najis adalah anjingnya ashabul kahfi. Nah, di sini air liur, air kencing atau bulu atau mungkin apalah itu semua najis. Makanya jangan dekat-dekat dengan anjing ya. Jangan dekat-dekat dengan babi. Ya, gitu. Terus cara membersihkan najisnya seperti apa? Ini ada caranya. Kalau najis mukhaffafah itu berarti diperciki air saja, cukup selesai. Kalau najis mustawasithah, caranya dialiri air. Jadi dialiri air, nanti sudah bisa selesai airnya. Najisnya sudah hilang. Dialiri saja. Terus airnya itu dibasuh sekali setelah sifat najisnya, warna, bau, rasa hilang. Jadi warna, bau, bentuk, rasa, semua hilang. Itu baru najisnya hilang. Kalau mughalladhah itu ada cara khusus ritualnya ya. Dibasuh, ya dibasuh gitu ya. Wajib dibasuh 7 kali. 7 kali ya. Salah satu air itu dicampur dengan tanah. Tanah ya, bukan tanah tanah liat ya, tapi tanah. Tanah itu berarti yang atas sendiri. Lapisan yang atas sendiri. Itu cara membersihkannya. Terus najis yang dimaafkan, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya seperti tadi, bangkai belalang itu kan tidak apa-apa, tidak masalah. Darah yang sedikit, nalar yang sedikit itu dimaafkan. Artinya ya enggak banyak, dikit itu ukurannya ya dikit, enggak kelihatan atau mungkin pas jalan tiba-tiba tergores tangannya enggak terasa pas sholat tuh kok perih, tuh di sini ada darah, itu tidak apa-apa, dimaafkan seperti itu. Selesai, luar ya sudah selesai. Oke, baik, itu tadi penjelasan terkait dengan toharoh. Semoga ilmu yang saya sampaikan, semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semua, memperdalam ilmu agama kita, lebih memperluas pemahaman kita terhadap Islam dan lebih memperkuat iman kita kepada Islam dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi dari saya. Bila ada salah, itu hanyalah kesalahan manusia. Bila ada kesempurnaan, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.